Pada tanggal 2 September 2019, walaupun saya belum ada di sana, tapi alhamdulillah saya sudah membaca risalah rapatnya. Itu sudah dilakukan rapat gabungan loh. Gak cuma Komisi 9, tapi juga bersama dengan Komisi 11 dan sejumlah kementerian termasuk juga dengan BPJS. Ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Keuangan, juga ada BPJS, juga dirutnya hadir ya dari notulensi tersebut. Dan memang betul dalam poin kesimpulan rapat tersebut di poin yang kedua itu menyampaikan bahwa Komisi 9 dan Komisi 11 menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk peserta bukan penerima upah PBPU dan bukan pekerja BP kelas 3 sampai data cleansing itu diselesaikan, dan mengharapkan pemerintah untuk bisa mencari cara lain dalam menanggulangi defisit dana jaminan sosial atau DJS kesehatan. Jadi kalau bicara tentang kenaikan iuran BPJS, saya selalu bertanya ya, akar masalahnya apakah di sini? Problem roots-nya itu di mana? Gitu. Karena kan kita juga sudah membaca audit dari BPKB ya, bahwa dari audit itu banyak persoalan sebenarnya, tidak hanya dari besaran iuran saja ya, banyak persoalan yang mesti kita sama-sama uraikan, bil khusus untuk BPJS. Mas Iqbal, apa kabar Mas Iqbal? Salam kenal. Ya, kita support lah ya intinya untuk perbaikan manajemen dari BPJS ini, karena ada beberapa rekomendasi sebenarnya dari BPKP itu tentang perbaikan pengelolaan JKN. Ada dari aspek kepesertaan. Makanya pada rapat 2 September yang lalu, Komisi 9 dan Komisi 11 itu meminta supaya cleansing data, kemudian kemutakhiran data, dan juga validitas data itu dilakukan sesegera mungkin. Karena itu termasuk temuan dari BPKP juga, bahwa selain data, selain persoalan kepesertaan, ada juga persoalan tentang biaya manfaat jaminan kesehatan, dan juga ada strategi purchasing. Dan tiga kendala ini juga disampaikan juga ya, seingat saya beberapa waktu yang lalu oleh Ibu Menteri Keuangan. Artinya mari kita sama-sama dudukkan persoalan BPJS ini, mana yang menjadi akar masalah, kita selesaikan akar masalahnya. Dinaikin iuran ini, kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, tidak akan menyelesaikan persoalan BPJS dan akan menambah beban masyarakat, wabil khusus yang kelas 3, di juga akan menambah beban kalau ada PBI yang ditanggung oleh anggaran daerah. Karena kita tahu anggaran daerah itu enggak sebagian besar itu kecil lah PAD-nya. Nah, ini kita berharap tolong gitu ya. Suara yang sudah disepakati bersama di dalam rapat dengan DPR RI pada 2 September 2019 yang lalu itu, tolong jangan diabaikan. Kita paham Mas, kita sifatnya konsultasi dan tidak mengikat ya kesimpulan ini, tapi ini adalah kesepakatan bersama, udah duduk bareng. Jadi kami sangat mengharapkan supaya kenaikan iuran BPJS ini please ditinjau ulang. Ya, oke. Okay. Ibu Mufidah, kalau berdasarkan risalah rapat saat itu bagaimana tanggapan dari pemerintah dan BPJS Kesehatan? Ya, ketika sudah terjadi sebuah kesimpulan dan ini kesimpulan risalah resmi dari komisi, ya itu harusnya menjadi perhatian dan jangan okay. diabaikan. Okay. Saya cuma catatannya gini, kalau rapat bersama kesimpulannya diabaikan dan ini terjadi di forum DPR RI, Perwakilan Rakyat Indonesia, bagaimana rakyat itu menyampaikan suaranya? Oke. Okay.